Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membongkar lampu smart LED dari Bardi yang 9 watt. Kalau di video sebelumnya sudah saya bongkar yang Avaro yang Bluetooth ya, smart LED juga untuk smart home. Kalau yang Bardi ini isinya itu ada modul WiFi juga karena terhubung ke WiFi bukan Bluetooth. Dan ini sudah berapa tahun ya? Sudah sangat lama saya gunakan, masih belum ada kendala, cuma bagian case-nya ini sudah lecet, ini sudah agak putih lagi. Dan untuk membukanya sama aja, di bagian pinggirnya kita harus congkel menggunakan plastik seperti ini ya, supaya tidak cepat rusak. Cukup ditekan kayak gini, putar. Nah, jadi lemannya ini seperti ini. Terus bagian-bagiannya tentunya lebih banyak Bardi untuk LED, terus yang RGB juga sama. Ini ada 1, 2, 3, ada 7. Kayak gini ya, sangat rapi. Terus yang ref 1.1 ini modul WiFi beserta kontrolernya ini. Kalau yang bagian sini biasanya untuk memprogram ini. Mungkin bisa diprogram ulang jika mempunyai apa namanya? Tahu tipe TYWE2L. Bisa diprogram ulang. Saya akan coba lepas ya. Bagian dalamnya ini kayak gimana? Jadi lemnya ini harus dibersihkan dulu. Kalau untuk LED-nya sendiri seperti ini, nggak ada yang kelihatan jelek ya, bagus semua. Untuk resistor 300, ketiga resistornya, mungkin kalau di saya balik nanti ada rangkaian tambahan ini. Saya akan bersihkan dulu. Nah, ini jika sudah dibersihkan, bagian samping tinggal congkel aja ya. Congkel tapi jangan sampai ditarik kayak gini karena ini soket ini. Nah, soketnya supaya gak rusak. Penguncinya bagian 6 pin ini ya. Ini baru pertama kali saya bongkar lampu Bardi ini walaupun gak rusak sebenarnya. Oke, sudah kebongkar kayak gini, bagus. Sangat rapi pengerjaannya. Gak kelihatan asal-asalan. Terus yang lebih menarik bisa dilihat ya, dicor menggunakan lem. Selain di bagian pinggir ada pendingin supaya tidak overheat atau kepanasan ketika dinyalakan, tapi controller dan rangkaian lain yang di bawahnya ini ya, ditanam atau dicor ya. Ini semacam rubber ini dia. Jadi untuk menghantarkan panas ke keseluruhan bagian pinggiran ini. Jadi wajar kalau lebih awet daripada yang merek tinggal ditancap terus gak dikasih apa ya, semacam thermal ini, lem-lem thermal. Kalau untuk bagian pinggir sudah benar, ini malah ditambah lem thermal, jadi lebih bagus. Jadi wajar kalau berat. Kalau yang Avaro itu kan gak ada lem dan sangat ringan. Tapi kalau yang Bardi ini, tak kira rangkaiannya yang berat, tapi karena ada lem bagian dalamnya. Hanya kelihatan seperti ini. Resistor, transistor gak bisa saya bongkar ini kalau kayak gini. Harus dirusak. Dan untuk IC-nya yang ini ya, TYWE2L atau ini kodenya, tinggal cari aja datasheet-nya. Kalau untuk kapasitor 220 mikrofarad 35 volt. Kalau yang sebelah sini agak kelihatan, sisanya ada induktor, ada kapasitor. Jadi benar-benar gak kelihatan di dalam.
Ya mungkin cukup sekian yang bisa saya bahas untuk membongkar smart red dari Bardi. Kayak gini nggak bisa saya lepas semuanya. Mungkin kalau sudah rusak saya baru akan bongkar keseluruhan karena ini bisa ngerusak bagian pinggir, agak susah. Dilem sampai ke bawah ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.